Menurut cerita, pada zaman dahulu turunlah ke dunia ini sepasang suami istri yang bernama Jakau dan Darange, beserta beberapa orang pelayannya dari Kayangan. Mereka mulai suatu kehidupan baru di dunia ini sebagaimana kehidupan manusia. Sesampainya di dunia, mereka segera membuat sebuah perahu besar yang akan mereka pakai berlayar mencari tempat bermukim. Setelah perahu selesai, mereka lalu mengadakan pesta kecil untuk menyelamati perahu itu. Keesokan harinya, perahu pun dimuati dengan barang-barang dan perbekalan. Sesudah siap, mereka pun berangkat menyusuri Sungai Kahayan. Setelah beberapa hari berlayar, mereka sampailah di muara Sungai Kahayan yang gelombangnya terkenal sangat besar. Agar mereka selamat melewati tempat ini, Jakau segera bernasar kepada orang halus. Ia berjanji akan mengadakan pesta memotong ayam putih dan babi bila mana mereka selamat. Setelah 3 hari 3 malam berlayar, sampailah mereka dengan selamat di muara Sungai Katingan. Perjalanan pun kemudian diteruskan memudiki Sungai Katingan. Dalam perjalanan ini, pertama kali mereka sampai di kampung Handiwung Musu dan bermalam di situ. Di dekat tempat mereka bertambat, ada sebatang pohon kayu banuang. Di pohon inilah, pada malam itu, Jakau melihat beberapa ekor kalong yang dapat berbicara, dan seekor di antaranya berwarna putih. Kalong tersebut menasehati anaknya agar jangan sampai berak atau kencing, karena di bawah mereka ada manusia tidur. Hari pun telah pagi. Jakau memerintahkan para pelayannya untuk segera menyiapkan makanan. Sesudah selesai makan, mereka pun meneruskan perjalanannya kembali. Kampung demi kampung telah dilalui, dan kini sampailah mereka pada kampung yang ke-9 yang bernama Kampung Tewang Darayu Langit, atau sekarang lebih dikenal dengan Tewang Darayu. Kemudian perjalanan mereka teruskan dengan memasuki Sungai Bawin di bagian hulu Kampung Tewang Darayu. Setelah agak lama memudiki Sungai Bawin, sampailah mereka pada sebuah danau yang bernama Danau Tacur. Di danau inilah kemudian mereka menetap dan membuka pemukiman baru. Jakau bersama-sama pelayan-pelayannya bekerja keras menebas dan menebang hutan, mendirikan rumah dan membuka tanah perladangan. Setelah ladang siap, maka padi dan sayur-sayuran pun ditanam. Sesudah beberapa bulan di tempat pemukiman baru ini, maka timbullah pikiran Jakau untuk kembali pulang ke negeri asalnya. Ia menyampaikan maksudnya ini kepada istrinya Darange yang saat itu sudah mulai hamil. Sewaktu mau berangkat, ia berpesan kepada istrinya dan pelayan-pelayannya agar menjaga ladang dan ternak mereka baik-baik. Ia hanya berangkat sebentar saja, katanya. Singkat cerita, Jakau yang kembali ke negerinya ini sudah berbulan-bulan tidak juga balik kembali, sedangkan kabarnya pun tidak diketahui istrinya. Istrinya sangat gelisah dan cemas memikirkannya. Akhirnya, istrinya yang bernama Darange, yang pada saat itu sedang hamil, akhirnya bayi yang dikandungnya pun lahir. Kerinduannya terhadap suaminya pun lenyap dan kini berubah menjadi amarah dan dendam.
untuk melepaskan kemarahannya kepada suaminya, Darange pergi ke ladangnya menebas semua padi dan tanaman yang ada. Adapun Jakau yang telah sampai di negeri asalnya tadi, tidak lagi berhasrat untuk kembali ke pemukiman istrinya. Kehidupan di negeri asalnya telah membuat ia lupa kepada anak istrinya. Tapi pada suatu malam, ia bermimpi berjumpa dengan roh padi yang datang kepadanya dengan menangis. Roh padi menceritakan kepadanya bahwa ia telah dibunuh dan diusir oleh Darange istrinya. Siang harinya, Jakau segera berangkat menuju ke pemukiman istrinya. Mimpinya telah menyadarkan ingatannya kepada keluarganya. Setelah sampai, ia segera memeriksa ladangnya. Tapi apa yang dijumpainya hanyalah padi yang telah rusak karena ditebas. Kemudian ia segera ke rumah memarahi istrinya. Tapi si istri juga tidak tinggal diam. Ia juga memarahi suaminya yang tidak bertanggung jawab itu, bertahun-tahun meninggalkan dirinya tanpa berita sedikit pun. Istrinya kemudian turun ke tanah menangkap seekor ayam betina. Pada ayam itu dipasangkan pakaian yang kemudian dilemparkan kepada suaminya dengan katanya, "Inilah istrimu, pengganti diriku." Sejak itu, hari pun menjadi mendung. Dan tidak beberapa lama, badai pun mengamuk dengan dahsyatnya. Rupanya, dewa telah marah dan mereka pun musnah disapu badai tersebut. Sedangkan perahu mereka menjelma menjadi pulau yang terapung di tengah-tengah danau itu. Menurut masyarakat setempat, pada pulau itu hidup orang gaib atau orang halus yang menurut mereka, untuk bertemu dengannya, orang harus bertapa di pulau itu dengan membawa seekor ayam kemudi wasi. Bila nasib mujur, kita akan dapat berjumpa dengannya.